Semuanya atas waktunya ya. Ini mungkin saya konsultasi dulu. Untuk yang ini perwakilan sama yang kemarin atau ada tambahan? Sama. Ada beda? Sama ya? Sebelumnya sama. Kami, Pak, saya rekam. Iya, sama. Oke. Okay. Jadi gini. Oke. Okay. Jadi sebetulnya kami bukan tidak ada tindakan ya terkait dengan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman kemarin ya. Memang kami berusaha untuk menetapkan jadwal kemarin. Tetapi kan ini kan bukan penetapan kami sendiri, karena memang kami harus koordinasi dengan Pemda. Artinya waktu itu kita atur, kita sudah melakukan koordinasi dengan Pemda. Kemudian kita juga masih dalam rangka menyusun data. Karena pada saat pertemuan nanti yang kita harus menampilkan data, terutama teman-teman yang kemarin yang berkaitan dengan keberatan-keberatan yang bagian surat yang terakhir kemarin, kan itu ada beberapa alasan. Nah, alasan-alasan yang kemudian nanti kita tampilkan juga. Kami harapkan juga dari teman-teman di pihak langsung juga begitu menampilkan data. Akhirnya kami akan koordinasikan kemarin. Jadi kemarin 26 itu sebenarnya memang kita dari awal memang kami sudah paling lambat. Tetapi kami kemudian koordinasi dengan Pemda juga, kami koordinasi dengan kepolisian. Akhirnya kita disarankan untuk di setelah pemilu karena kondisi yang seperti ini justru malah kami juga kesempatan pada teman-teman, barangkali nanti ada data baru lagi segera sampaikan aja, tidak apa-apa, nanti kami juga mengolah data, artinya nanti kami nampilkan juga dengan peta-peta dan sebagainya itu. Jadi sekali lagi terkait dengan panitia B, teman-teman, sebetulnya sudah saya sampaikan di awal, kami belum melakukan apa-apa di panitia B itu, belum turun. Karena ada keberatan ini, kami kan belum melaksanakan. Jadi itu, ada dua hal ya, sebetulnya yang ini ya. Yang perlu saya sampaikan. Tambahkan, Pak. Oke, Nandang. Itu bisa kita dengar bersama. Bagaimana, teman-teman? Sudah kedengar. Atau maju aja, kan, Mas? Ya, saya langsung tanggapi saja. Kemarin juga Pak Fajar tidak komunikasi dengan saya soal supaya analisnya akurat. Kami di bulan Mei itu ada kemudian berita acara di BPS Kabupaten Bulukumba yang kemudian itu ditembuskan ke BPN wilayah. Itu kami ada berita acaranya di bulan Mei itu. Nah, di bulan itu juga seluruh data sebenarnya sudah ada semua. Apakah BPN Kabupaten Bulukumba yang kemudian tidak meneruskan ke BPN wilayah? Saya kira itu adalah satu masalah yang kemudian sebenarnya BPN ini apakah serius dalam upaya penyelesaian konflik ini? Gitu. Bahkan berkali-kali 2012. Dokumen stabil yang kami serahkan kemarin itu sudah kami serahkan juga gitu di 2021 pada saat melakukan pengukuran, kemudian di bulan Mei di tahun yang lalu juga sama ada berita-berita acara yang kemudian itu membuktikan
bahwa sebenarnya ini BPN mempelajari itu atau tidak itu dokumen-dokumen yang kami ajukan. Masalah soal lonsum tadi, lonsum terus mendesak untuk melakukan apa? Mendesak untuk yang mendorong untuk kegiatan ini ya. Panitia B toh. Ya. Artinya kan sudah selesai dokumen yang diajukan oleh sama lonsum. Sistem bagaimana mempelajari hasil dokumen-dokumen kami ini sebenarnya? Nah, kan kami butuh keseriusan sebenarnya Pak, apa ini sudah berkali-kali juga dokumen-dokumen bukan hanya di bulan Desember kayak seperti yang sampaikan tadi, bukan hanya di bulan Desember lalu kasih masuk data di bulan Mei pun data yang kami kasih masuk adalah data yang sama, di 2021 juga adalah data yang sama gitu. Kenapa kemudian sampai hari ini hasil dari analisa dari BPN itu tidak ada yang clear begitu? Jadi penegasan di 2012 itu BPN sendiri loh yang kemudian menegaskan bahwa ada lahan masyarakat di dalam secara de facto kemudian diproses sama lonsum. Itu BPN wilayah sendiri yang menegaskan dalam hasil verifikasi betul-betul. Dan sebenarnya pertemuan hari ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalnya BPN itu menaati atau komitmen dengan kesepakatan kemarin sebelum tanggal 26 Januari. Nah, kita tahu juga sebenarnya kan ini masalah lonsum ini masalah sudah puluhan tahun. Nah, maksudku apakah misalnya dengan menunda misalnya pelaksanaan sampai pemilu itu bisa menyelesaikan persoalan gitu. Saya kira tadi kan kita sering dibolak-balik di sini teman-teman dari lonsum juga sering dibolak-balik. Nah, sebenarnya kan sangat terbuka ruang untuk segera dilaksanakan pertemuan itu. Kan ini tugas dan kewenangan panitia B gitu. Kewenangan tingkatan pasti. Nanti saya akan dia nanti ternyata blender 126 itu pasti banget menyalahkan saya kan. Pak saya kan berusaha untuk memenuhi. Nah, itu. Maksudnya saya. Posisi itu Bapak coba posisi ke saya gitu. Maksudnya saya begini. Di komunikasi nanti tidak tanya kita mau adakan bagaimana. Iya, jadi kami minta sampai hari Jumat. Sampai nanti. Beda lagi, jadi nanti pasti diundang. Ya, nanti pasti ada penangkapan. Untuk mengecek jadwal itu dan janjinya BPN, tanggal hari Jumat nanti sudah keluar untuk izin penyelenggaraan pertemuan dan jam amanat itu. Jatah 1.000 kan itu? Tergantung pertanian. Kalau belum pembayar itu betul-betul acara. Lagi sering ada aja absen. Kalau sana kan pegawainya banyak. 1, 2, 3. Gerakan rakyat anti monopoli tanah mendukung perjuangan masyarakat Bulukumba